ada pedes-pedesnya ya. Aku ada sambal, ada bukannya dulu. Bini aku, mana mau dia. Kawinnya enak, kalau kawin jago toko mana mau dia capek. Bosan. Aku berasa jago toko ini kadang stres juga nak gila. Apa? Tak bisa. Aku pun tutup ni begini. Aku nak begini aku tutup lah. Kalau siang agak sepi, malam lah. Iya, memang kalau konter apa yang malam ya? Hah? Kalau konter pasti malam. Apa juga? Kiranya. Udah mandi nih. Gila. Panggilan. Apa yang ada di dalam? Apa yang ada di kafe kalau siang? Malam tak tidur. Gila. Gila, penyakit anak muda. Malam susah tidur, pagi susah bangun. Kalau hari libur aku bangun pagi, kesel kan? Iya. Hari kerja apa ya bangun? Oke, oke tuh. Alima. Tapi biasa tuh pakai Alima 2020. Aku pengen siang aja sebenarnya. Ini beli LCD sendiri. Minta aja saya pasang biar. Kalau itu libur. Kalau apa? Kalau apa? Kalau apa? Kita cari obeng. Atas. Belum pernah bongkar. Sudah pernah ganti. Belum. Pin, tidak ada apa-apa pin. Sudah pernah ganti ya, ini biar sudah buka segel kok. Sudah pernah ganti, aku tak tahu, sudah pernah bongkar. Ganti LCD juga. Tak pernah dia kalau ganti LCD pasti kena marah dengan mama aku. Dia kayak gini, tak tahu. Mungkin servis yang lain lah, tak tahu. Oh. Mama aku tu cerewet. Dia tu yang ceroboh. Habis tu di laci motor kena. Bengkel-bengkel kan jatuh. Itu tak hilang. Diambil orang kan. Jadi sebentar nanti. Jadi yang ceroboh sama aku berapa kali jatuhnya? Maaf habis itu. Kameranya jelek. Nanti kemana aja? Makan siang. Dado ke sini ya? Dokumentasi kalau sudah tua kan, oh ya aku pernah servis HP di sini. Kayak mati. Mau dokumentasi enggak? Ini sudah bikin ya, aku lagi bikin. Oh. Ah, iya. Dokumentasi. Sudah pernah buka, lihat. Buka mantel. Sudah pernah ganti LCD-nya? Tidak ngomong sama aku berarti dia. Ayo, kalau anak ngomong sama aku, cari apa, Cek? Tadi anak gua udah suruh ke dalam ya? Oh iya. Ai! Woi! Lama udah nampak Ai. Adalah. Jangan salah-salah lah, tampok kok bayar ya. Oh iya. Barang apa lo punya? Parking. Oh, saya ingat. Parking apa nih? Eh, mas parking. Ini sudah pas, mau gak nih? Kalau gak pas, kaget balikin, bayar gak nih?
Ini dia sendiri yang bilang ukurannya. Ukurannya pas ya, aku bayar. Kau banci tinggal aku bayar tuh. Kalau balik kayak gitu susah pula ini. Bukan cincin ini juga. Ukurannya jangan. Aku nitip dulu, aku nak belanja depannya. Oh ya boleh, aku sampaikan dulu ya. 2500. Belanja apa nih? Gue lagi pasang handphone. Oh, pasang handphone? Iya. Rame lagi. Aduh lah. Baiknya nih kadang-kadang ada ya. Iya, kadang Pak Ya juga. Tadi ya aku belanja sebentar ya, Beci ya. Ah, dado masak aku beli nasi untuk pos lah. Michael. Bos Duo. Oh, Bos Duo. Sehat apa Bos Duo? Ya itu lah. Yuk. Yeah. Yang baik dah. Iya. Yeah. Apa? Namanya Cahaya. Namanya? Cahaya Abadi. Oh. Dah namanya Cahaya. Apa? Iya nama Cahaya. Sama Cici. Sama Fah. Iya, Pak. Dia tak kenal aku, udah lupa mungkin. Enggak, tadi nanya. Iya, dia tak ada lupa dong mungkin sama aku. Karena Facebook lagi sepi ya kan. Mana barang bawa kemana kan. Armin yang bawa. Apa kalau yang? Udah pernah ganti LCD dulu ya? Iya. Enggak bisa. Tahu. Udah pernah gantian juga? Tahu lah pakarnya. Aku enggak tahu. Tahu gimana? Hmm? Gimana? Itu segel ada lagi. Segelannya? Biru-biru. Dia tak ada segel lagi ya? Udah bongkar. Aku bilang iya ya. Sama aku beberapa ulang-ulang jatuh tuh dari laci motor tuh. Yang itu? Iya, yangnya. Nih, yang gede. Kasihan. Adekmu di Jambi apa? Jambi. Umur berapa? Dari yang kerja, yang punya duit, apa itu lebih bagus yang tak kerja? Yang kerja tuh mikir sayang. Nah beli iPhone tuh tidak sesuai dengan capeknya. Cuma dihabisin sebentar, bay. Ih, rusak sakit. Servis mahal. Sholat dulu sebentar kawan. Hah? Ini sholat dulu masih berapa lama? Tidak. Santai lah sholat lagi. Ini lepas zuhur lah siap. Lepas zuhur. Lepas zuhur. Asar. Baterainya lemah. Baterai lemah pula. Ada casan je? Tak panjang? Tak dosa, Pak. Baterainya lemah. Kita lanjut cas. Lanjut. Itu kadang ada yang tak bisa disentuh kan? Kiri-kirinya tu kan? Apa? Ujung-ujungnya? Sini-sininya? Apa? Ada yang tak bisa disentuh? Ini? Kadang. Katanya? Bismillah lah. Ini murah-murah ini. Kata Candi, bismillah semoga bagus. Dulu HP aku dulu Samsung tuh. Mesinnya. Mana? Rusak. Buat sana. Sebulan nunggunya aku enggak mau. Rusak. Ganti mesinnya berapa? 800. Samsung apa? G
Dia 7 dulu. Aduh. Salah dia. Ini balik ngambil nasi. Kenapa balik ya? Cepat ya. Jam 1 nih sudah, belum makan. Oh, balik makan, balik makan dulu sampai. Oh, bawa sini nasinya. Oh. Balik bawa sini ya. Apa nak makan di rumah? Ya, makan sini balik. Kamu mau ya? Nanti ya. Ini gimana? Ya, jangan kalian. Tutup kalian boleh tak? Ati balik makan deh. Rumahnya dia handel ya? Iya. Tak lah, kadang dia ke tempat mentua ke Kuningan. Kalau rumah aku di handel apa? Topik. Obeng kecil. Ya, ya, bon. Oh, ya. Lepen harusnya. Belajar sama siapa? Sama kawan. Dalam LCD ini gampang sebenarnya. Cuman yang sakit hatinya kalau tak mau sentuh. Tak mau sentuh. Cut screen-nya berarti. Isi HP itu kayak itu ya? Harus di lag. Oh, baterainya masih lepas pasang ya? Ya Allah. Jadulnya HP-nya. Bukan tanam. Tanam lah tuh. Enggak lah, beda. Tanam enggak kayak ini ya? Tanam tuh. Tanam ya. Udah sebulanan tuh HP-nya kayak itu. Tidak dibayar dengan mamaku. Apa? Tidak tahu rasanya. HP ceroboh. Apa belinya? Tidak tahu. Belinya dulu waktu itu. Apa? Iya. Bukannya kata kayak iPhone. iPhone tuh punya adik aku yang suka lagi nih. Mau dijual dengan dia. Berapa? 200. Tahu lah dia tuh. Agaknya oh, rusak juga. Enggak. Rusak, wifi only. Oh, tak bisa. Ini keblokir emailnya, Cey. Kemarin Sandi juga gitu kan? Enggak, Sandi justru bisanya pakai wifi. Enggak pakai wifi, dia pakai wifi enggak bisa. Oh. Servis di depan ini. SP2. Ya. Wih, dalam lah. Juta. Juta ya? Iya. iPhone Sandi? Itu barang mewah. Iya. Servisnya yang dijualnya tuh. Dia enggak bisa untuk dipakai wifi-nya. Gak bisa wifi, cuman bisa pakai data. Sebalik ini wifi baik, gak bisa data. Gak ngerti lah. Ini barang black market loh. Black market, makanya gak rembak deh. Dia beli berapa? Gak tahu aku, udah lah mau ngapain. Apa ini ada deh ya? Aku cari follow 8 meter. Apa? Selang 3-4. Ini bismillah. Atas handinya enggak tahu. Kita langsung cepok aja. Cepok. Ada apa meter? Baterainya lemah nanti kocah dia. Hah? Bahaya aja. Itulah aku bilang suruh anak Cece di sini. Enggak ada enggak bisa enggak, Ce? Kalau itu antara mau enggak mau, Be. Apa yang enggak bisa? Semua orang tuh bisa, yo. Cuman dia enggak mau. Hah? Iyalah, Cece buka lagi, kembangkan lagi, buka di mana? Kan Cece sudah ada nama. Eh, ini aku buka di sini ya. Oke, kalau ada mampir-mampir gitu. Ini suruh dia buka. Suruh bininya berhenti juga, suruh bantu jago. Sudah susah nih, Yan. Ngomong kok enak. Ah, Cece, sekarang ini sudah ada tiang, tinggal tegak ngapa lagi kecuali kalau rentes aja yang penting. Pondasi sudah ada. Ya.
fondasi sudah ada tegak. Tidak apa-apa. Intinya mau apa tidak mau. Namanya usaha, coba dulu. Maju atau tidak mau itu urusan belakang, yang penting sudah coba. Menang selangkah sudah. Aku dulu be buka ini be. Bini aku lah sibuk deh. Aku takut. Iya, tidak berani, takut tak jalan lah ini hati. Coba dulu yo. Lebih dari gaji dah lah, cukup-cukup makan lah. Iya. Enggak lah, tampu-tampu lah. Kayak dengar CD A5. Syarat. Harus bawa lebih. Mana lebih? Kurang lagi ada. Lebih ketinggalan di sini. Kalau aku yang bongkar gitu lah. Biasa lah tuh umum. Gracias.